Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang semua. Ini Fatim berada di Ambangan High. Ila bawa ponoh, tunjuk rumah taman. Fatim nak tunjuk ni. Okey. Ni projek di Ambangan High. Okey, dah 95% lah. Dah siap dah, dah clear tapak semua dah. Cuma nak buat serah kunci lah. Kan ni progress tu. TMB kita tengah buat kerja. Okey, abang TMB kita tengah buat kerja. Say hi sikit bang. Abang. Bang, say hi sikit. Tak viral buat kerja, buat kerja ni. Tengah buat kerja tu ha. Okey, kita tunjuk keliling rumah dulu. Ini bagian view tepi dia lah. Dengar dah suara Fatih merangin ni. Rumah ni keluasan dia 2,900 kaki persegi. Dia ada 4 bilik, 5 bilik ayak. Dia ada office area, ada tempat solat, living, semualah. Projek kita ni di Ambangan Hat. Nak petang apa? Okay, kita tunjuk sebelah sini pula ni dia punya bahagian teras dia. Muhammad Nasir Ahmad tambahan buat tak bos tambahan tu maksud nak renovate lah. Buat. Kita buat. Boleh terus PM kita ataupun boleh tinggalkan nombor phone dekat page kita lah, nanti kita PM. Nanti kita bagi tahu detail lah. Okay, tapak dah clear dah sebelum ni. Cuma ada sikit-sikit nak tasyak sebelum nak serah kunci lah. Masih tengok tak? Dengar tak suara Fatih ni macam berani je. Masuk dalam. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Ataupun boleh direct PM kita lah, kita akan bagi detail segera lah. Cik, hai. Yang mana join dengan Fatin tu, hai. Selamat petang. Okey, kita punya pilihan tie ni boleh pilih sendiri. Klien boleh pilih sendirilah tie nak bentuk macam mana, nak corak macam mana, boleh pilih sendiri. Nak design yang macam mana, corak yang macam mana, boleh pilih lah. Kalau klien kita tu yang tak ada idea untuk tie nak yang macam mana, boleh pi dekat
kita punya page ada satu album, ha, boleh pilih lah dekat situ. Dan kita akan sentiasa up to date lah. Ni kita punya corak pintu pun nanti kita boleh pilih lah. Kita bagi pilihan lah. Boleh pilih. Ni semua dia punya bilik lah. Rumah ni ada 4 bilik, 5 bilik ayam. Ya, kita punya tar. Keluasan rumah ni 59 kali 49. Luar rumah ni 2900 kaki persegi. Okey, kita tengok tile tu ya. Owner boleh pilih sendiri lah. Bilik utama nak macam mana, bilik kedua nak macam mana. Ikutlah. Okey. Ni dia punya dapur lah. Kalau berminat nak buat dengan kami dengan cash ataupun loan, boleh direct PM kami lah. Ataupun boleh tinggalkan nombor telefon dekat page kami, kami akan PM segera lah. Okey, ni dia punya kabinet lah. Okey, untuk info kami pun ada kilang kabinet kami sendiri, anak daripada Home Construction lah. Boleh PM kita juga untuk buat kabinet, tak ada masalah. Kita boleh custom make nak macam mana, bagi tahu saja. Okey, terima kasih Atuat. Okey, ni ruang office lah owner request. Untuk ruang office. Duduk tengok pemandangan hijau-hijau untuk dapat idea kan. Ni tengok bentuk ceiling dia. Okey, kalau nak yang macam ni, kalau berminat nak buat macam ni, boleh request dengan kita lah. Cuma ada extra cost sikit lah. Ikut lah. Dia depend jugalah. Nak ceiling yang jenis corak macam mana, bentuk macam mana. Kalau tak ada idea juga untuk ceiling, boleh juga pergi dekat page kami. Dekat album ada corak-corak dia lah. Boleh tengok dekat situ lah untuk buat pilihan. Okay, selamat petang. Yang mana baru join dengan Fatin tu, selamat petang. Terima kasih tonton live dengan Fatin. Okay, Kak Nur Fadilah. Ya, cantik kak. Rumah besar rumah ni. Dia punya keluasan dia 2,900 kaki persegi. Buka dia 59 kali 49. Dia ada 4 bilik, 5 bilik ayam. Ada sekali office area, ada sekali surau. Ni tempat makan tetamu. Besar lah. Okay. Okay, mari kita tengok lagi bahagian depan ni eh. Ada yang mana baru join live dengan Fatih tu, mesti nak tengok dulu kan yang depan tu. Okay, kita tunjuk yang depan eh. Ni bahagian depan ni.
Yang mana berminat tu boleh terus PM kami lah dekat page, ataupun boleh direct klik link WhatsApp yang sedia tu. Boleh klik terus, boleh direct WhatsApp terus lah. Kami akan bagi tahu detail tu. Dan kami juga buat servis renovate. Ada nak renovate apa-apa, bagi boleh tinggalkan nombor telefon, kami akan contact lah. Ini dia punya teras lah. Yang ni yang ruang yang Fatin kata tadi untuk office area tu. Dia punya pemandangan dia menghadap pemandangan hijau lah, cantik lah. Okay. Untuk sebarang pertanyaan boleh direct PM lah. Okay, terima kasih yang mana tonton live dengan Fatin tu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sebarang pertanyaan boleh direct PM ya. Okay, Fatin keluar dulu. Ada apa-apa pertanyaan nak tanya, okay, nak berminat ke apa-apa, boleh PM lah. Boleh PM terus. Okay. Ni projek kita di Ambangan High ya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang you all.